Ihsan Iskan dalam tulisannya pernah mengulas tentang ramalan kapan media cetak mati. Namun nyatanya, koran tetap eksis meski bersaing dengan radio, televisi, online maupun sosial media. Di tengah COVID-19, Dahlan Iskan pekan lalu malah menerbitkan harian koran This Way. Kepada adik-adik yang sudah melakukan waktunya untuk mengikuti kegiatan membaca bersama Linggaupos. Kami bersyukur Linggaupos sebagai media cetak harian pertama dan terbesar di bumi Silampari tidak bernasib apes seperti 60 media cetak di Australia yang berhenti terbit akibat corona. Meski harus diakui, Linggaupos ikut terdampak. Tapi dengan semangat yang sama melawan corona, kami memutuskan untuk tak patah semangat. Karena kami yakin Linggaupos punya tempat tersendiri di hati masyarakat. Bahkan Juni 2020, kami meluncurkan channel YouTube Harian Pagi Linggaupos. Dengan tidak melupakan wujud nyata koran, kami akan senantiasa terbit berkat dukungan pembaca sekalian. Semoga Allah SWT segera menghilangkan pandemi COVID-19 di Nusantara tercinta.